Relawan Sahabat Ganjar melalui aksi tanggap bencana langsung memberikan bantuan untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Adapun bantuan yang disalurkan para relawan ini berupa makanan siap saji, air mineral, selimut, masker, karpet, vitamin, obat-obatan, serta pakaian layak pakai. Perwakilan DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur, Mas Ruri, berharap bantuan yang disalurkan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Bantuan logistik kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Nah, ini ada sudah yang diserahkan kepada warga, terutama anak-anak kecil, ya berupa obat-obatan, susu, dan semua yang telah dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga memberikan trauma healing kepada adik-adik supaya mereka tidak merasa takut, tidak merasa trauma karena adanya bencana kemarin. Warga sekitar erupsi Gunung Semeru pun antusias menerima bantuan dan turut membantu relawan Sahabat Ganjar mendistribusikan beragam bantuan. Pak, beri bantuan, kasih bantuan dengan saya. Ya, terima kasihlah, apa seperti makanan siapa adanya ini, ya saya terima seadanya, ya seperti makanan nasi akan apa itulah seperti sekarang itu, ya terima kasih. Selanjutnya kegiatan serupa akan dilakukan relawan Sahabat Ganjar ke sejumlah daerah lain di Indonesia, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.